I don't care, but I want you to know, not COVID, clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice. So nice. Shalom, saudara-saudara. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Semoga baik-baik saja. Pada hari ini, saudara-saudara, saya mau membagikan kepada kita video cuplikan bagaimana ada seorang artis yang terkenal, ya, ketika dia di panggung, ya, yang mengatakan, ya, dan perkataan itu adalah suatu penghinaan bagi Tuhan, bahwa dia mengatakan dalam segala kesuksesannya, dalam segala karirnya, bahkan dia bisa hidup, kemana-mana dia bisa pergi, itu semua bukan karena Yesus, tetapi itu semua karena vaksin yang dimilikinya. Itu kata daripada artis terkenal ini. Sehingga malaikat Tuhan menampar orang tersebut. Nah, saya percaya ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita, bahwa kita tidak boleh menghina Allah kita yang hidup, ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita simak dulu video cuplikan berikut ini. I don't care, but I want you to know, double vaxxed, booster, flu shot, and I'm going to be honest, I have the shingles shot too. And I still get my period. What? Yes! Traveled, went to Mexico twice, did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice. So nice. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah menyaksikan video cuplikan tadi. Dari sini kita mengambil kesimpulan dan juga mengambil pembelajaran bahwa kita sebagai manusia biasa tidak boleh menghina Tuhan yang adalah Sang Pencipta, ya saudara-saudara, ya. Saudaraku kasih Tuhan, dan kejadian ini, ya, di Alkitab pun, saudaraku, berapa kali dituliskan bahwa orang-orang menghina Tuhan, mereka itu mengalami nasib yang buruk. Katakan saja seperti Raja Herodes. Raja Herodes ini, saudara-saudara, dia menganggap dirinya sama dengan Allah sendiri. Bahkan ketika rakyat mengatakan, ini suara Allah, ini bukan suara manusia, Raja Herodes ini diam, ya. Dan Raja Herodes ini membenarkan perkataan rakyat tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, dia melakukan suatu penghinaan terhadap Allah. Herodes ini mati, ditampar oleh malaikat Allah, dan mati dimakan oleh cacing-cacing pada waktu itu. Begitu juga dengan di Alkitab, ya, bagaimana dalam kisah para rasul, ya, ada suami istri, ya, yang bernama Safira, ya, saudara-saudara, mereka itu membohongi Tuhan, ya, di hadapan jemaah pada waktu itu tentang tanah yang mereka jual. Mereka tidak jujur menyampaikannya, seolah-olah mereka membohongi Tuhan. Apa yang terjadi? Kedua ini, suami istri, mereka mati karena mengucapkan suatu penghinaan bagi Tuhan. Bahkan juga, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di Alkitab, ya, kita bisa melihat, saudaraku, banyak pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil supaya kita sebagai manusia biasa, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita merasa bahwa kita hanyalah manusia biasa, sehingga kita tidak melakukan suatu, baik itu perkataan, tindakan kita, pikiran kita yang menentang ataupun menghina Tuhan, ya, supaya hal itu jangan terjadi lagi kepada kita.
Saudara-saudara kasih Tuhan, bahkan saya pernah dengar bagaimana ada seorang penyanyi yang terkenal yang mengatakan karena begitu dia terkenal, bahkan dikenal oleh banyak orang. Penyanyi ini berkata, Tuhan pun tidak bisa menyamai saya, katanya. Lalu apa yang terjadi? Penyanyi ini pun mati, saudaraku, karena mengucapkan suatu perkataan yang menghina Tuhan. Bahkan saudaraku, saya juga pernah mendengar bagaimana ada seorang orang kaya yang berhasil membuat kapal yang besar, ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan ini karena merasa kapal yang dibuatnya begitu sudah sangat besar, tetapi kapalnya tenggelam dan dia pun mati beserta dengan kapal yang dibuatnya. Saudara-saudari kasih Tuhan, jadi mari kita ingat bahwa kita ini adalah manusia biasa. Mari merendahkan hati. Kita boleh belajar dari kehidupan Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, yang bagaimana walaupun dia adalah Tuhan, dia merendahkan hatinya. Walaupun dia adalah Tuhan, dia rela menjadi hamba. Inilah yang perlu kita lakukan tiap-tiap hari. Puji Tuhan, saya Pendeta Rio Pasaribu. Lewat video ini, saudara pasti diberkati. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Haleluya. God bless you.